Mimi mau nerima apa enggak. Gak tuh, Titi yang ngaturin. Mau dulu dong, Ti. Masa baru dua orang gue dari matching jahat banget. Gak kan nanti juga nambah. Kalah pasti. Aku gak ngerti loh. Guys, bikin aku, ayo guys, walaupun kalian cuma 6 orang, please bikin aku benar. Gue pakai huh gitu. Guys, tolong. Ayo dong, makin sekali 5 orang yang nonton, sedih banget. Yaudah, lu sama kakak Mimin dong, Ti. Iya. Tuh, Titi lagi sama kakak Mimin sebelah gua. Oke, okay, Ding, terima kasih. Ding, banyakan Ding, ngirimnya Ding, biar Mimin menang, Ding. Kenapa sih kalau kakak Mimin aja ditanya kakak Mimin udah apa belum? Kok Mimin gak bisa baca MoMA? Ya enggak dong. Enggak bisa dong. Komenannya sebelah-sebelah masing-masing. Belah tap-tap doang parah. Ya udah, Oding banyakkan cepetan. Tuh Linda pindah ke kakak Mimin. Makasih ya, Lin. Semua pindah sini, semua pindah sini. Apa lagi? Itu banyak banget. Sampai lagi. Gue bilang gitu. Tapi tadi udah ada yang aku kasih tahu jangan nontonin aku kalau kamu nonton awal-awal. Awas ya. Jangan nontonin aku. Ngerecep dong Farah. It's me, jujur aku tuh jarang banget live TikTok. Jadi aku tuh enggak punya spender. Kamu udah cariin aku spender. Lu kok. Si PDK kan suka nonton beginian, Om. Iya banyak kok. Oding, terima kasih. Oding, aku bentar lagi kalah, cepetan yang lain. Ini baru. Si It's me. It's me. Hi. I'm the problem, it's me. Itu tim elit pindah semua ke kakak Mimin. Pindah ke Jagakarsa yuk. Salah. Iya. Kamu pindah ke hatiku yuk. Cariin Mimin pacar dong, Mimin mau lamar, Min. Aku dilamar. Aku ditolak. Aku juga ditolak sih kebetulan. Kebetulan sih aku ditolak ya. Apa sih mood? Nggak ngerti aku. Tiba-tiba dilamar, oh. Loh, emang aku nggak boleh mood tiba-tiba dilamar? Boleh kan? Boleh dong. Aku tiba-tiba dilamar. Makasih. Para percaya lagi gue dilamar. Makasih loh doanya. Semoga jadi doa ya buat gue. Oh, dilamar sama siapa? Setan kali. Udah 19.45, Ti. Jangan diganggu. Diapain? Kenapa baju gue gak dikancing? Gak mau. Biar gak panas. Mau gak mau dikancing? Terus kenapa? Problem loh. Problem buat kamu. Durhaka kamu, pentol. Tuhan. Ini pengen nangis nih guys. Nangis dia, Min. Enak kan kalau di TikTok tuh di Min. Tapi yang nonton 9 orang, buat apa Ji? Oh iya Ji, apa Ji? Capek banget. Coba ya kita upload di IG ya. Kita upload di IG. Coba mama repost ya. Dia. Oding, makasih Ding, cepetan Ding, mau kalah tuh Ding. Tolongin Ding. Ah, kok marah tiba-tiba ke Oding? Ding banyak kan Ding? Kenapa nangis Mimin, Cina? Mimin sakit hati. Gilan apa itu? Mimin 8, Mom. Mimin 8. Gak mau kayak gini. Teteret. Mimin saya konghetong. Guys, Mimin mau nangis. Nangis deh, Mimin nangis. Nangis atau nangis enaknya? Nangis. Bebe kegigit lu. Mimin sedih. Coba ceritain kenapa sedihnya, Min. Ini tai. Tai. Mimin dibentak-bentak sama orang. Padahal Mimin semua hidup gak pernah ada yang berani bentak Mimin. Maafin. Gimana sih? Kata teman Mimin, Mimin dia udah minta maaf ke Mimin. Terus Mimin gak maafin. Mimin tuh cantik dan gak budek. Kok tetap ada cantiknya. Dia tuh belum minta maaf, tapi Mimin dimaki-maki. Terus ada satu orang belain dia, kayak ego Mimin tinggi katanya. Bro, come on, abis dimaki ya. Jangan kan ego tai, gue pun tinggi. Kok marah banget sih? Perkara Mimin. Kok berani-beraninya kata Mutiara, he-he, berani-beraninya. Ini Mutiara yang diikrai. Si Tri, baru mulai ya, Min, jangan. Iya sih. Kayaknya solid. Jangan sedih, Min. Masa kalah sama mama yang ditinggal sudah move on? Hah?
Not nyaman ada yang pernah bisa move on dari seorang anak. Mampus, mampus. Ego gue setinggi tayang Mimin. Itu bukan ego tuh, lebih ke arah pede ya. Iya. Sorry, sorry. Aduh, aurat. Sorry. Gak bisa. Coba share live-nya dong. Ya gue pengen tahu deh serame apa hari ini sama Mimin. Yang nonton Mimin banyak banget, ada 7. Ilangin gamenya gimana, Ti? Gak usah tanya gimana. Rematch, buset, harus gue. Guys, kenapa sih Mimin gue cuma 7 biji gitu yang nonton, padahal followers Mimin ada 4 buah. Thank you. Titi yang bisa, apa-apa. Titi jadi admin TikTok dia memang. Admin TikTok. Mimin mesti gimana, Ti? Biar rame, Ti? Pecahkan saja. Terus. Kalau gak live dulu, kontennya promosiin, Kak. Maksudnya? Kontennya promosiin, sekarang kayak Kak Mimin bikin postingan berapa buat promosiin dulu. Kayak IG. Gak pernah Mimin bayar di IG. Kayak IG promosiin. Kalau yang nonton video Mimin selalu kayak cuma 12, 7. Gue beli ya, karena lu jarang live. Apanya mati? Harus sering. Iya. Emang lu bisa dapet apa sih kok sering-sering live? Iya, jadi orang banyak yang share kalau lu live. Kamu pas pertama-tama kan. Oh iya benar. Ada yang mau curhat di hari yang sedih ini? Di hari libur ini ada yang mau curhat, please jangan bahas aku karena pembahasan aku sudah mati. Sudah tidak ada pembahasan lagi di antara kami berdua. Kami berberapa ya gue? Bertiga. Ya gitulah. Ayo cepetan guys, ada yang mau curhat, cepetan buru-buru didengerin. Hari ini, besok soalnya kantor masuk lagi hari Jumat. Kok Anda tahu banget soal perkantoran ya? I wonder how. Gimana? Kalau ada yang nonton gak usah komentar, diem. Aku gak bahas-bahas kamu soalnya. Aku cuman bilang kalau perkantoran itu di Jumat masuk. Tuh, katanya besok masih libur, berarti aku dibohongin. Aku gak suka ya dibohongin ya. Ternyata besok masih pada libur orang kantor. Kantor apa kamu? Kok masih bisa besok masuk? Gak suka kayak gini nih. Tuh, cuti bersama. Coba, orang pada bilang cuti bersama. Gila ya, gue dibohongin terus, sakit hati gue. Sakit hatiku, tuh sekolah aja libur. Gila ya. Gila, gue berarti dibohongin guys, gue dibohongin terus. Makasih dibohongin aku ya. Tuh kantor kau aja libur. Enggak deh. Samperin kantornya, ntar gue samperin. Ohoy. Ini mamahnya lagi school sayang. Kalau mamahen. Caca nanti tunggu. Caca tomorrow we wanna go loh, Ca. Nanti Caca tayat kok, Caca bego sayang. Ya. Kita sehat om dulu ya. Tuh, kantor penerbangan. Di sini kagak ada hubungannya. Tuh Mimin, gila Mimin lagi ketik UUD 1945. Ketik Min. Kasih tai sama dia. Kasih tahu. Marah banget sih Anu. Mimin mau pidato ya. Itu lihat Tumut. Mukanya kalau lagi marah kayak gitu Tumut ya tuh. Kasihan anak gue, kesel banget. Kesel. Makanya kalau pilih temen tuh dilihat-lihat dulu yang berpotensi. Soal itu aja, si Alfanya juga kayak dianya ini Mimin mau nangis, dia ngomong gini kayak kita harus sadarin dulu dia memang salah bentak kamu, tapi pasti ada dasarnya kenapa dia bentak kamu. Dasarnya? Iya memang dasar ya. Dibilang kalau itu kalau memang ada dasarnya Mimin dibentak tuh gitu. Oh, jadi kamu terus Mimin bilang berarti lo membenarkan hal ini terjadi dong. Apapun dasarnya, orang gak boleh treat human like a trash. Like a trash, jenah. Jangan gitu guys, gak boleh dia mentak-mentak orang, apa gitu. Tuh kan Mimin jadi sedih. Kita hibur Mimin. Kita kasih stiker-stiker ke Mimin. Ya Allah Kak, semangatin aku baru seminggu kerja untuk pertama kali seumur hidup masih. Masih siok ya? Selamat ya, gengs. Mimin masih kesel. Emoji hari ini apa, Mau? Emoji hari ini sedih aja deh, kasihan Kak Mimin lagi sedih ya. Bukan muka gue menor dong, itu gara-gara gue pakai filter.
masih hari Minggu masih tolol masih ke bawah-bawah. Ya udah sih kalau misalnya mau menor mau apa terserah. Bukan urusan lo. Duit-duit dia dia yang beli makeup lo bacot ribet lo. Tuh kata tadi kalau dia bentak Mimin depan orang banyak jamak orang yang ngebentak Min. Mimin sedih banget dong. Ajar Min. Nah, sih Mimin sedihnya kenapa sih Jat Mikonya tuh kayak malah ini ada salah lo juga makanya lo dibentak. Oh my ya, god, I was like makanya salahnya di mana tuh? Pasti gini lo kayak gue nggak minta lo bela gue nggak perlu bela siapa dibela siapapun nggak perlu minimal lo jangan ngomong ada salah lo makanya lo dibentak berarti lo membenarkan orang bentak orang lain depan orang rame dong ngerti gak sih? Mimin blok. Farah kata siper lo ngejelekin Ana emang bener iya iya Ana jelek iya aku iya jelek. Iya, iya. ada apa iya Ana jelek Ana bipolar apalagi ayo Ana suka marah-marah iya iya. Tapi dia gak pernah bentak gua ya depan orang rame ya. Baru mau ngomong. Dan dia juga gak pernah perhitungan sama gua. Dan dia kulitnya putih. Berdua mulu gak punya temen. Gak iya, serah lo. Mendingan kita berdua aja daripada dibentak. Jahat banget kayak gila. Lagi datang-datang terus main puji. Mamah gua aja gak berani lo bentak gua. Mamah gua lo. Mamah gue. Ngomongnya getir gitu. Mamah gua lo. Ayah gua pun tak pernah bentak gua. Cowok-cowok gua agak banyak ya bukan. Mantan-mantan nih. Mantan-mantan. Iya sorenya serak abis nangis Delin. Delin gua bentak juga ya. Ini ngomongin siapa Min? Adalah it's me. Teman baik Mimin tahu dan kayak jirlah fuck kata gua teh. Masa gua tadi bentak? Terus bentaknya tuh depan 12.745 orang loh. Konsep. Sabar. Gue tau sendiri pernah bentak orang gak? Siapa yang nanya? Gak tahu tuh tadi Nori. Gue gak pernah bentak orang di depan orang rame apalagi yang dia gak kenal. Contoh, gue kalau misalnya mama pun akan bentak gue kalau gue bikin salah. Tapi itu kalau di lingkungan kita aja. Ngerti gak? Iya dan maksudnya bukan yang bentak marah kayak. Bukan bentak yang maki itu bukan. Bukan maki, maksudnya mungkin lebih ke bercanda lah ya. Tapi kalau misalkan bener-bener maki-maki yang kayak udah ya, gitu tuh gue nggak pernah kayak. Iya. Tapi kalau ke pacar, iya Mimin pernah bentak. Tapi itu cuma di circle aja. Itu pacar. Kalau teman, I never do that to anyone. Gila. Apa? Apa? Kaget kan? Fortnite ngarahin. Apain gue bentak orang? Gila lo, gue sholat tinggi-tinggi. Sama boleh setinggi itu. Bentaknya kotak. Kami gabung ke grup elit, gak mau ntar dibentak. Bentaknya kotak tuh gimana? Bentaknya kotak. Kami ini gak bisa baca komen mama, gak seru nih. Mimin yang nonton cuma ada 3.900 orang nih. Iya, di sini gak bisa share ini ya. Gak bisa share itu ya, komen ya. Gak asik. Ya kalau Mimin sedih orang yang Mimin sayang malah menganggap Mimin pantas dibentak itu yang bikin sedihnya. Kalau gitu suruh dia jelasin. Jelasin apa ya? Dia itu ngomong apa memang? Kasih tahu dong sama gue dasarnya apa. Gue orang yang bisa memperbaiki diri kok. Kalau misalkan memang itu salah gue, tapi nggak mau. Apapun salahnya, you don't treat me like that. Udah bunuh-bunuhan aja. You know one can treat me like that. I'm human. You know. I'm not a piece of shit. I'm not a piece of bacon. No. I'm not. Bacon. Min kalau sedang sedih mending nyanyi aja Min biar mirip film India daripada bentak-bentak terus. Min yang dibentak. Haruskah aku kasih love buat kamu Min duit? Nih ya, gue pernah dibentak senior sampai lupa pin ATM, mana pas hari itu gajian, jadinya shock, kasihan. Iya nih, jahat ih. Sok terapi. Ya. Kalau dibentak sama orang tuh sok terapi. Emang serame itu banget ya, Min, semalam ya? Rame, orang di klub gimana sih? Orang di klub kok. Terus lagi ada event. Ana yang duluan selengki aja dia gak mau ngakui gimana dong, tolol. Iya. Bersambung banget.